Suci, Tuan dan Tuan, Jemaat Majelis yang mulia, acara akan kita mulakan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kadir, hadirin dimohon berdiri. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak Haji Suprianto SH. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Riau, Bapak Masuri SH dan rombongan. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai, Bapak Zulfan Ismaili SH. Yang kami hormati Ketua Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka Kagum Berhad, Enci Abdul Aziz bin Baba. Yang kami hormati Ketua Bagus Berhad, Tuan Haji Ra'aid bin Sulaiman. Yang kami hormati Izin Rezeki Enterprise, Cikgu Yasmi beserta rombongan. Yang kami hormati pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, rekan-rekan media yang kecil tak disebutkan nama,
yang besar tak dihimbau kelak. Bapak Ibu, Hajin J, puan-puan dan tuan-tuan, jemputan majelis yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Setinggi puji sedalam syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya tiada pernah terbilang. Diberikan kita titian untuk menyeberang, dibelikan tali untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat malam dan siang, diberikan kita kesempatan serta waktu yang luang. Salawat serta salam kata melantun kepada baginda Muhammad Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun di kala masa yaumala yanfa'u malu wala banun. Dengan wasilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Haji Haji, tuan dan puan, jemputan majelis yang berbahagia. Pada hari ini, Ahad 24 September tahun 2023, bertempat di Balai Seri Bunga Tanjung Kota Dumai, kami ucapkan selamat datang dalam acara Malam Syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun Kamar Dagang dan Industri ke-55 tahun 2023 dengan tema Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Raihana Renita Helmi, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 167 sampai 172. Kepada Ananda Raihana Renita Helmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala, menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Akhir Muda. Kepadanya dipersilakan. Untuk lebih khidmatnya acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan memberikan keberkahan kepada kita. Ila hadhihi an-niyah. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم خصوصا يا الله لهذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا innaka antal wahhab. Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izinmu, malam ini kami menadahkan tangan seraya memohon kepadamu. Kami hendak melaksanakan syukuran hari ulang tahun Kamar Dagang dan Industri yang ke-55 tahun. Ya Allah, kini tepat tanggal 24 September 2023. Engkau telah hantarkan kami dengan selamat kepada usia Kamar Dagang dan Industri yang ke-55 tahun. Segenap keluarga besar Kamar Dagang dan Industri Indonesia, khususnya Kadin Kota Dumai, berkumpul di sini dalam memanjatkan doa serta mempersembahkan puji dan rasa syukur kami, ya Allah, yang sedalam-dalamnya atas segala limpah dan rahmat kasih sayangmu. Ya Allah, berkahilah semua langkah dan niat kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah yang bermanfaat kepada kami, khususnya keluarga besar Kadin Kota Dumai. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, di umur Kadin yang ke-55 tahun ini, kami berharap ya Allah, semoga Kadin semakin dewasa dan mampu memposisikan jati dirinya sebagai organisasi di bidang perekonomian dan sebagai sarana komunikasi serta konsultasi yang efektif untuk menaungi dan memperjuangkan usaha-usaha. Kami berharap dengan bertambahnya usia Kamar Dagang dan Industri semakin solid, ya Allah, dapat lebih banyak memberikan kontribusi dan manfaat besar terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di Indonesia, khususnya ya Allah di Kota Dumai. Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami,
ya Allah, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dosa pendahulu kami, dan dosa pemuda-pemudi kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma iftah lana ya Allah, iftah lana abwab al-khair, abwab al-ni'mah, abwab al-siha, abwab al-salamah, abwab al-rizqah, abwab al-quwah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia HUT Kadin kepada Bapak Anora Arsan SEMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Seiring balap dengan merbah, merbah besaran di rumpun padi, sering salam dengan sembah, sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Wali Kota Dumai, dan Pak ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Kadin Provinsi Riau, Bung Bang Masuri atau Mas Masuri, Bung Bang Mas Bagong ya panggilannya. Kok datang Bang yang rombongan di Kota Dumai. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Koperasi Guru-guru Melayu Melaka beserta rombongan yang sudah datang dari hari kemarin Pak Sekda di Kota Dumai dan telah mengadakan beberapa kegiatan. Pertama kemarin adalah kegiatan pertemuan dengan travel-travel di Kota Dumai karena mereka punya bisnis di Melaka, bukan homestay dan hotel ya Pak, yang mereka bisa menawarkan kepada kita untuk kerjasama di bidang pariwisata tersebut. Kami dan kami banggakan Ketua DPRD Kota Dumai Mas Sukianto, yang kami muliakan Pak Dandim yang baru juga Kota Dumai Pak ya, yang kami muliakan Kapolres Kota Dumai diwakili oleh Kasat Bimas ya Mas, mendatang di acara kami. Yang kami banggakan dan kami muliakan Ketua IWAPI Kota Dumai, ini juga mitra sejajar kami di Kadin dan rombongan. Yang kami hormati Pak Rektor ya Pak Universitas Dumai dan para pengurus Unidum ya Pak, baru juga Kota Dumai. Dan kami banggakan para undangan hadiri cici dan perempuan dan kawan-kawan panitia pelaksana pada malam ini. Puji syukur, mari kita memang Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama berkumpul dan rangka memperingati HUT Kadin yang ke-55 tahun. Dan kalau melihat tahunnya sudah dewasa yang sekda ya, dan harus mapan, dan mudah-mudahan kami dengan Ketua Kadin di Dumai juga bersinergis dengan pemerintah. Yang kemudian Pak Sekda kami laporkan berbagai kegiatan yang sempena hari ulang tahun Kota, hari ulang tahun Kadin ke-55 ini adalah tadi pagi kami sudah melaksanakan senam pagi dan gerak jalan santai Pak Sekda. Dan luar biasa para pesertanya, dan door prize juga luar biasa Pak Sekda. Dan ini akan kami jalankan sampai dengan bulan Desember. Jadi setiap bulan dua kali,
dan Oktober, November, dan Desember. Gitu Pak, Ketua Kadin Provinsi Riau ya. Jadi kami adakan 7 kali Pak kegiatan ini. Sehingga memang masyarakat Kota Dumai supaya sehat dan bugar. Kemudian sempena hari HUT Kadin juga, kami juga mengadakan bersama dengan Rumah Sakit Aulia Bukan Baru, yaitu masalah operasi bibir sumbing. Dan kami bersama dengan Pak Dandim untuk dan Ramil untuk mencari dan memilih para peserta-peserta yang memang bersakit tentang bibir sumbing ini Pak. Dan ini pengen gratis, dijemput dan diantar oleh Rumah Sakit Aulia Pekanbaru. Kemudian sempena HUT Kadin juga, kami juga mengadakan job fair. Job fair ini kami bersama dengan para SMK dan SMA Kota Dumai. Dan sempena ini juga HUT Kadin juga kami juga akan mengadakan Kadin Expo Pak Sekda pada bulan November atau Desember nanti di City Mall. Inilah beberapa kegiatan-kegiatan yang kami akan laksanakan di Kota Dumai dan mohon dukungan dan partisipasi para pengusaha-pengusaha Dumai untuk ini sukses dalam acara HUT Kadin Kota Dumai ini. Kemudian sebagai panitia pelaksana, kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah membantu kami dan melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kerjasama ini, silaturahim ini berjalan terus dan kita bisa memperkuat ekonomi Kota Dumai. Dan dengan kawan-kawan kami dari Malaka juga kami sudah bawa ke Pesekda, ke tempat-tempat pariwisata di Kota Dumai, ke Eco Park dan Hanenian di Teluk Makmur dan City Mall untuk belanja. Dan mereka menyatakan makanan Dumai ini sehat dan enak. Dan berkesempatan juga akan beberapa MOU dengan beberapa universitas di Kota Dumai, kemudian juga membranding bumbu masak Buya yang sudah 30 tahun di Kota Dumai, dan mudah-mudahan ini menjadi starting point untuk bumbu ini bisa masuk ke pasar retail di Kota Dumai ini. Dan selanjutnya dari panitia pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan pelaksanaan dan kami di acara ini saya mohon maaf sebelumnya. Dan berkenan Bapak Sekda Kota Dumai menyampaikan arahan dan sambutan, dan sebelumnya juga Pak Kadin Provinsi Riau dengan sambutan pada kesempatan ini. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang peringatan hari ulang tahun Kamar Dagang dan Industri ke-55 tahun 2023 di Kota Dumai ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal itu, kami jemput Sekretaris Daerah Kota Dumai, Ketua Kadin Provinsi Riau, Forkopimda Kota Dumai, Ketua Kadin Kota Dumai, dan Ketua Panitia untuk dapat maju ke depan.
Jika pemimpin bijak kuasa, rakyatnya bahagia, negeri terbilang. Dirgahayu Kadin ke-55, teruslah maju dengan gemilang. Buat kita tepuk tangan dulu. Baik, JJ, Wongkona, Tuan-tuan berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai kepada Bapak Zulfan Ismaili SH. Kami jemput kami, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, abang kami Haji Indra Gunawan. Yang kami hormati senior kami, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Pak Masuri SH, namun lebih dikenal dengan sebutan Mas Bagong. Selamat datang beserta rombongan. Yang kami hormati Forkopimda, hadir malam ini bersama kita Mas Antoni dan tim Kota Dumai, selamat datang. Terus abang kami Mas Suprianto, beliau juga merupakan Dewan Pembina Kadin Dumai dan mantan pengurus Kadin Dumai. Dari Kapolres diwakili oleh Mas Anto, terima kasih Mas. Yang kami hormati rombongan dari Malaysia, Malaka, hadir bersama kita Ketua Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka, Bapak Abdul Aziz, selamat datang beserta rombongan. Juga rombongan ini ada 3 rombongan. Selanjutnya adalah Bagus Berhad, Cik Raib, Cikgu ini. Cikgu juga tapi sudah berprofesi jadi pengusaha ya, Cikgu ya. Dan ada rombongan dari Izin Rezeki Enterprise. Rombongan hadir kemarin sekitar 24 orang. Dan kami hormati senior kami di dalam bisnis, mentor dari negeri Melaka, Cik Rokiah. Silakan berdiri Cik Rokiah. Kalau tidak melanggar, silakan. Kalau tidak melanggar aturan, maka Cik Rokiah ini akan kami kasih KTP Indonesia. Karena beliau bahasa Indonesia jauh lebih fasih daripada kawan-kawan yang ada di pinggiran. Beliau sudah kurang lebih 30 tahun berbisnis di Kota Dumai. Selanjutnya ada anggota luar biasa Kadin Dumai, ibu-ibu dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Selamat datang Bunda Serwi, menghubungi saya. Saya jawab tum. Kami tidak batasi, malahan unlimited. Silahkan bawa sebanyak karena memang Kadin bersama UAPI di Kota Dumai untuk energi dalam berbagai kegiatan, dan ini juga memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai. Walaupun tadi saya sudah sebutkan merupakan rombongan dari Ketua Kadin Riau, tapi mentor saya harus sebutkan Pak di Kois Romi. Ini beliau senior saya, banyak hal saya diskusi sama beliau bagaimana kedewasaan sikap. Pak D, terima kasih hadir, karena memang harus saya sebut senior, kalau tidak kena pulsa ini nanti. Hadir bersama kita yang nanti juga akan melakukan MOU di Universitas Dumai, Bang Ridarmin, dan pemikiran-pemikiran yang positif dalam hal pengembangan SDM di Kota Dumai. Di mana sebelumnya Kadin Dumai pernah ber-MOU dengan Universitas Riau, malam ini kita akan ber-MOU dengan Universitas Dumai
ini untuk membangun bahwa Universitas Dumai ini baru berumur kurang lebih 2 bulan ya Pak. Namun luar biasa, kami kemarin juga sudah diundang bersama Dadin menjadi narasumber ya Mas Dadin. Sinergi untuk negeri kami lakukan di mahasiswa baru di Universitas Dumai, pengurus Kadin Kota Dumai, dan ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia di bawah komando senior kami sebenarnya, tapi karena ada hukum alamnya saya junior jadi ketuanya. Bang Anora, terima kasih sudah luar biasa memberikan kontribusi bagi kepanitiaan. Selanjutnya Bapak Ibu para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tepat di ulang tahun yang ke-55 kami mengharapkan kita bisa bersinergi semaksimal mungkin. Saya bacakan sebuah pantun, nonton bola di Senayan aja ada Persib lawan Persija Jakarta. Selamat HUT Kadin Indonesia ke-55. Semoga makin maju dan bersahaja. Beberapa rangkaian sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, tentunya ini adalah dalam bentuk kontribusi Kadin Kota Dumai bagi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 47 bahwa Kadin itu adalah mitra sejajar pemerintah dalam hal ekonomi. Maka kemitraan yang kami bangun untuk perekonomian Dumai alhamdulillah juga sudah memberikan manfaat untuk Pemko meraih investment apa? Inflasi award dan sudah 2 kali dapat dana subsidi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan sinergi kami ke depan semakin maksimal dengan semangat membangun kebersamaan untuk kekuatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa Kadin Kota Dumai sebagai mitranya pemerintah juga telah melakukan inovasi dalam pengembangan dunia ekonomi, termasuk yang akan kita realisasikan walaupun sudah 1 tahun depo kontainer itu, namun dalam waktu dekat ini akan kita mulai titik nol pembangunannya di lokasi yang sudah kita lakukan pencanangan. Hadir malam ini bersama kita rombongan dari Melaka, guru-guru Cikgu atau mantan Cikgu dalam rangka promosi wisata kerjasama B2B. Sabtu sore kemarin sudah dilakukan promosi oleh pihak Kagu, Bagus Berhad, dan Izin Enterprise, Izin Rezeki Enterprise. Malamnya dilanjutkan dengan survei ke lokasi peternakan ayam yang ada di Kecamatan Kipapu. Semoga ini bisa menjadi realisasi bisnis untuk ekspor ayam potong ke negeri Malaysia. Tadi rombongan dari Malaysia juga sudah melakukan donasi untuk pembangunan dan pengembangan Dumai Islamic Center dan berjumpa dengan Datuk Bandar, gitu ya Cikgu. Kalau di Malaysia wali kota itu Datuk Bandar ya. Tadi kita sudah foto bersama dan pihak Malaysia juga sudah mengundang wali kota Dumai untuk kunjungan G2G ke Malaysia bersama juga dengan kunjungan B2B. Satu rumpun kita dalam satu rumpun Melayu, Indonesia-Malaysia, tentu bisnis bukanlah hal yang sulit untuk kita wujudkan. Dengan semangat membangun kebersamaan untuk membentuk kekuatan, mari kita wujudkan hubungan perdagangan Indonesia-Malaysia, yaitu Dumai-Malaka. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puan-puan dan tuan-tuan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan perwakilan Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka Kagum Berhad kepada Encik Abdul Aziz bin Baba, Ketua Kagum, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan ya qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka Kumayu Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana kuah, berani laksana jepang. Pertama sekali, terima kasih kepada pengacara majlis. Yang keduanya, bila tak ada salutasi, saya tidak tahu nak address satu persatu pegawai-pegawai besar di rumah ini. Yang saya kenal, Bapak Zulfan ini ialah kadim di Kota Dumai. Yang lain saya tidak mesra lagi, jadi saya nak address satu-satu itu. Saya minta maaf kalau saya tak dapat sebut satu-satu. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Kota Dumai, kadim kena menyambut ulang tahun yang ke-55. Dan saya selaku wakil daripada Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka yang mencari ruang untuk bersama-sama berniaga dan memajukan juga rumah ini, mengharapkan semoga ulang tahun kali ini membawa sukses dan kejayaan yang gemilang kepada Kota Dumai khususnya. Saya juga ingin menjemput seluruh perwakilan di Dumai ini dan juga Indonesia amnya untuk datang ke Melaka, kerana tahun depan Melaka akan melancarkan Tahun Melawat Melaka 2024. Seperti yang saya sebut petang semalam, kapal dagang dari Semarang serat muatan kayu jati, puan-puan dari Dumai silakan datang, kami di Melaka sedia menanti. Jadi saya mengharapkan semoga hubungan ini dan sebentar lagi acara MOU akan dilangsungkan, hubungan mesra antara kami dengan pihak Kota Dumai ataupun G2G Malaysia dengan Indonesia akan termateri dan menjadi agenda bangsa sempurna yang amat bermakna untuk memastikan baik di Indonesia maupun di Malaysia ekonominya sentiasa makmur dalam merentasi sempadan yang penuh dengan halangan untuk membangunkan semula ekonomi selepas pasca COVID tempoh hari. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang berada dalam dewan ini untuk memberi sokongan dan dukungan kepada kami dari Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala takzim, Sekretaris Daerah Kota Dumai, mohon Bapak, Ketua DPRD Kota Dumai, unsur Forkopimda Kota Dumai, ada Dandim 0320 Dumai, kemudian Kapolres Dumai atau yang mewakili, Ketua Kadin Provinsi Riau, Ketua Kadin Kota Dumai, izin kepada Ketua Kagung Berhad Haji Abdul Aziz bin Baba, kami jemput juga Ketua Bagus Berhad Haji Rai bin Sulaiman, kemudian izin Rezeki Enterprise Cikgu Yasmi dan baik. Yang pertama yaitu penyerahan cenderahati dari Kagung Bagus kepada Sekretaris Daerah Kota Dumai. Iya. Penyerahan pertama hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kota Dumai. Penyerahan kedua yaitu penyerahan dari Kagung Bagus kepada Kadin Kota Dumai. Penyerahan yang ketiga yaitu penyerahan dari Kadin Kota Dumai kepada Kagung Bagus.
Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kagung kepada Koperasi Ekonomi Teknologi Agroniaga Ketan. Kepada Koperasi Ekonomi Teknologi Agroniaga Ketan. Kemudian selanjutnya penyerahan Cendera Hati dari Kadin kepada Universitas Dumai. Kami jemput Rektor Universitas Dumai untuk maju ke depan. Ya, dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Selanjutnya penyerahan Cendera Hati dari Izin Rezeki Enterprise Malaysia kepada Kadin Kota Dumai. Baik, terima kasih. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan MOU kesepahaman. Bapak-Ibu, Bapak-Bapak tamu VIP untuk tetap berada di depan. Yang pertama, penandatanganan MOU kesepahaman Kadin Dumai dengan Universitas Dumai. Disaksikan oleh Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kota Dumai dan Ketua Kadin Provinsi Riau. Ya, foto bersama. Kemudian penandatanganan MOU kesepahaman antara Kadin Dumai dengan Kagum Bagus Berhad. Dipersilakan kepada Ketua Kadin Kota Dumai dan Ketua Kagum untuk melakukan penandatanganan, disaksikan oleh Wali Kota Dumai, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Dumai dan Ketua Kadin Provinsi Riau. Baik, berikutnya yaitu penandatanganan MOA kesepakatan. Yang pertama kami jemput Bapak Rianto Aritonang dan Dr. Andes Helmi untuk dapat maju ke depan, karena rangkaian selanjutnya yaitu penandatanganan MOA kesepakatan CV Karya Harapan Kita dengan UD Bumbu Masak Buya. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat halal bagi UMKM pendampingan Kadin Dumai.
yang akan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai kepada Albe Pisang Salai. Kami jemput kepada owner Albe Pisang Salai, Ibu Maratu Solihah. Ya, dipersilakan kepada Ibu Maratu Solihah, owner Albe Pisang Salai. Izin Bapak, 1, 2. Izin Bapak Ibu, 1, 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya penyerahan bantuan untuk SMA Negeri 4 Dumai Kelas Jauh, Kelurahan Genion, kepada Kodim 0320 Dumai yang akan diserahkan oleh Ketua Kadin Kota Dumai dan akan diterima oleh Dandim 0320 Dumai Letkol Infantri Antoni Triwibowo. Izin Bapak. Oke, selanjutnya penyerahan cenderahati dari Universitas Dumai kepada Kadin Kota Dumai. Izin Bapak, 1, 2. Dan yang terakhir, penyerahan cenderahati atas kesepakatan penandatanganan MOU dari Kagum kepada Kadin Kota Dumai. Izin Bapak, 1, 2. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, sudah. Terima kasih. Dipersilahkan kepada tetamu VIP untuk kembali ke tempat duduk semula. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Kadin Provinsi Riau kepada Bapak Mashuri SH. Kami jemput, kami silakan. Semoga terus semangat. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, plus kita banggakan Pak Wali Kota Dumai yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Sekda Dumai, Mas Ilham. Beliau ini sahabat saya dari Bekasi. Susah untuk dilupakan ya Pak Indra, banyak kenangan, tentunya hal-hal yang positif dalam rangka membangun ekonomi Bengkalis ketika itu. Tapi hari ini sudah menjadi milik Dumai beliau. Mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemajuan Kota Dumai. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Ketua Dewan Dumai, Kota Dumai, Pak Adol Sembah Kemun Mas yang bisa hadir. Karena sesungguhnya kita juga butuh parlemen untuk memperkuat regulasi, untuk mengawasi jalannya regulasi pemerintahan daerah, sehingga yang dibutuhkan para dunia usaha itu juga bisa dikonter dari parlemen Kota Dumai. Sehingga ini menjadi penguatan dalam sisi regulasinya. Kemudian yang kita sama-sama kita hormati Pak Dandim Kota Dumai. Juga demikian Pak Dandim, sesungguhnya pemerintah, dunia usaha dan instansi penegak hukum maupun militer ini enggak jauh beda. Saling membutuhkan, saling membahu untuk kemajuan bersama Kota Dumai. Karena kemarin saya juga tahu dari Pak Kasat bagaimana untuk pemanfaatan lahan dalam hal untuk penguatan pangan di Riau. Sehingga hari ini tidak heran kalau kemarin juga Presiden menyerahkan kepada Menhan dalam hal ketahanan pangan. Jadi perpanjangan tangan daerahnya adalah Pak Dandi. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Pak Kapolres Dumai atau yang mewakili, ini juga demikian. Dunia usaha khususnya Kadin dengan
penegak hukum Polri sama saling berkaitan. Kemarin saya diminta untuk menjadi narasumber ataupun pemateri di Pekanbaru, program Polda Riau, dalam hal penguatan sektor UMKM. Bahkan ada yang bertanya, sejauh mana keterlibatan Polri dengan pedulinya UMKM? Nah, ini perlu sama-sama kita ketahui, bahwasanya Polri hari ini, karena Polri itu presisi, tidak semata-mata hanya penegakan hukum, tapi bagaimana pendampingan dan pembinaan dikedepankan. Jadi tidak semata-mata itu salah, tapi bagaimana yang salah itu dibimbing, dibina menjadi baik. Nah, hari ini kita sudah harus memulai semua itu. Jadi kita merubah desain untuk kemajuan bersama, karena sesungguhnya kita bersama itu pasti hebat dan bersama itu pasti kuat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, Pak Direktur Eksekutif Kadin Riau, Pak Polis Romli, ini juga kalau di pemerintahannya ini sekdanya Kadin, ini menangani administrasi dan dapurnya Kadin Riau. Juga tadi ada Pak Rektor ya, Universitas Dumai. Pak, terima kasih. Tadi laporan dari Kadin Dumai juga adanya sebuah kerjasama yang bagus. Memang Kadin itu dengan akademisi tidak bisa dipisahkan. Riset dan kajian ada di sana. Lalu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu kita dari negara tetangga. Ini Koperasi Guru-Guru. Ya Bapak Ibu ya, selamat datang Bapak Ibu di Kota Dumai. Sesungguhnya hubungan dua negara ini sudah terbangun dari zaman dahulu. Bahkan sempat ada yang namanya Barter Trade Agreement tahun 70, lintas batas. Nah, ini juga paling tidak bagian ataupun turunan ataupun implementasi dari ketentuan itu, Barter Trade Agreement yang dikemas juga dengan Menteri Keuangan melalui Kemenko 188 tahun 99. Ya Pak Indra ya, ini paling tidak bagian daripada itu. Karena kita juga ada beberapa kerjasama dengan negara tetangga Malaysia, ada Sosek Malindo, dulunya juga ada Sejori, ada DNDI, kerjasama regional, dan NTT. Nah, tentunya ini menjadi penguatan kerjasama. Dan saya pikir ini juga perlu diperkuat dengan pembahasan perundingan melalui B2B Kadin Dumai dan pihak-pihak dari Malaka, Malaysia. Selagi selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mempererat hubungan ini. Terus jalin komunikasi dan lebih jauh untuk berbisnisnya, silakan saja. Saya pikir pemerintah Kota Dumai pasti sudah memberikan ruang ataupun membentang karpet merah untuk Bapak Ibu semuanya. Ya Pak Indra ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan juga, ini dari Ketua IWAPI dan rombongan. Terima kasih juga bagian kepada Kadin, ini pengusaha wanita Indonesia. Luar biasa. Para undangan sekalian juga yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan teman-teman insan pers yang hadir pada malam ini. Tentunya kami dari Kadin Riau bersama jajaran sangat mengapresiasi acara ini yang luar biasa. Memang sesungguhnya Bapak Ibu, Kadin adalah satu-satunya organisasi yang dilahirkan secara undang-undang, lain tidak ada Bapak. Kadin adalah induk dunia usaha, induknya dari semua dunia usaha yang ada, baik itu asosiasi, perusahaan negara, perusahaan daerah, swasta, sampai ke tingkat UMKM maupun mikro dan sehingga Kadin itu terlahir secara undang-undang hanya satu di Indonesia,
yang hari ini diketuai, ketua umumnya adalah Arsyad Rasid, dan seterusnya provinsi kita, dan seterusnya Dumai adalah Pak Zulpan Ismaili. Ini juga sekali lagi terima kasih Mas Zulpan, yang saya banggakan bersama jajaran semuanya, pengurus dari Kota Dumai, termasuk juga dengan panitianya yang luar biasa. Terima kasih Mas Anora. Ya. Jadi usia Kadin yang 55 tahun ini tentulah tidak membuat kita merasa puas. Tapi justru dengan semakin bertambahnya usia Kadin, ini menjadi tantangan sendiri buat kita, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan untuk negara dan bangsa ini? Ini perlu kita pertanyakan. Kemarin tanggal 22 September, dua hari yang lalu, Ketum Kadin Indonesia menyerahkan peta jalan kepada Presiden Joko Widodo. Ini akan menjadi pegangan panduan untuk pembangunan menuju Indonesia emas di Ibu Kota Negara Nusantara. Dan tentunya kemarin saya juga rapat tanggal 23 di Jakarta, akan diserahkan juga ke provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Artinya ini panduan harus seluruh sampai ke bawah, sehingga tujuan satu Indonesia itu jelas, tegak lurus, tidak ada yang kemana-mana. Ini supaya apa? Kita mengefisiensi waktu, tidak harus mundur, tidak harus stagnan di jalan, tetapi kita terus maju dengan satu visi dan misi yang sama. Dari kabupaten, kota, provinsi, sampai ke pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Kadin sesungguhnya berdiri atas inisiasi oleh pemerintah Pak Indra, Bapak Ibu semuanya. Terlahir tahun 1968, tetapi yang menginisiasi sebenarnya adalah pemerintah di tahun 1967 ketika mau membangun Jakarta. Ini sedikit saya ceritakan, Kadin ini kapan sebenarnya sesungguhnya berdiri. 1967, Pak Gubernur kita Jakarta, Ali Sadikin, ini bagaimana terpikir untuk menyatukan pengusaha di Jakarta ketika itu. Kita tahu sama-sama Pak Ibu, Jakarta adalah pusat ekonomi dan bisnis. Lalu beliau berkunjung ke Eropa. Lagi-lagi pertanyaannya, negara mana yang lebih dulu terbentuknya Chamber of Commerce? Sesampai di Eropa, Pak Gubernur Ali Sadikin melihat sudah ada di Eropa tahun 1967 itu merek Chamber of Commerce. Artinya di Eropa sudah ada perkumpulan para pengusaha di sana. Nah, ini lalu menjadi tekad yang kuat oleh Pak Gubernur kita, bagaimana kembali ke Indonesia untuk diadopsi pola menyatukan para pengusaha. Maka terbentuklah di awal tahun 67 itu di Jakarta Kadin ini, tapi sifatnya hanya di Jakarta baru satu. Lalu berikutnya baru terpikir bagaimana untuk menyatukan Indonesia melalui Chamber of Commerce and Industry-nya. Maka dimulailah 68 terbentuk sampailah hari ini, Bapak Ibu. Tentunya perjalanan panjang ini tidaklah mudah. Gonjang ganjing, tantangan demi tantangan, krisis terjadi di mana-mana ketika itu, sampainya pasang surut Kadin ini luar biasa, jungkir baliknya juga luar biasa. Tapi ya saya pikir pengusaha itu adalah pejuang. Nah, menghadapi gelombang seperti itu pastilah mampu untuk melewati. Sampai pada akhirnya kemarin tanggal bulan 9 tahun 2022, Presiden Indonesia Pak Jokowi mengeluarkan kepres terakhir. Ini juga akan ada penegasan kepada Kadin, artinya perubahan daripada anggaran dasar Kadin Undang-Undang nomor 187 itu
Kepres 18 bulan 9 tahun 2022. Jadi begitu penting dan butuhnya negara ini dan negeri ini terhadap Kadin, maka Kepres dikeluarkan sehingga ini bagaimana untuk memersatu kita semua para dunia usaha yang ada di Indonesia. Melihat daripada penyampaian panitia dan juga Pak Ketua Kadin Dumai tadi, tentunya kami bangga. Artinya Kadin yang inklusif, kolaboratif dan progresif sudah terwujud di rumah ini. Kita memang harus kolaborasi, harus bermitra Pak. Tidak bisa sendiri. Kadin adalah mitra sejajar, mitra strategisnya pemerintah, khusus di bidang ekonomi. Makanya diharapkan juga di lembaga Kadin itu semuanya terwakili. Dari akademisinya, dari pengusahanya, semua ada. Sehingga bagaimana membuat rumusan program ini juga bisa matching dengan kebutuhan wilayah ataupun kebutuhan daerah yang ada di Kota Dumai ini. Saya pikir kalau Pak Indra sudah tahu persis, ya Pak Indra ya. Untuk itu sekali lagi selamat Milad Kadin ke-55. Tentunya kita menjadi tantangan baru ke depan, bagaimana lebih ditingkatkan kemitraan itu, kolaborasi yang bagus, kolaborasi yang baik, komunikasi yang bagus bersama pemerintah daerah dan juga kelembagaan lainnya yang ada di Kota Dumai ini. Kami dari provinsi tentunya sangat bangga sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya pengurus dari Kota Dumai. Intinya kita bersama dengan kolaborasi itu pasti akan luar biasa. Sesungguhnya hari ini Kadin menjadi harapan baru bagi Indonesia, karena kemarin pada saat ASEAN Summit, ketum kita juga sudah menyerahkan roadmap tentang ekonomi Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Jadi sudah diserahkan kemarin di istana, kebetulan saya juga di Jakarta ketika itu. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Saya selaku ketum Kadin Riau tentunya menitipkan Kadin Dumai, kalau memang ada yang kurang pas, tolong diberikan masukan pemikirannya yang bagus. Kalau memang sudah bagus, tolong Pak diperhatikan, ditingkatkan perhatiannya. Saya yakin dan percaya itu Pak Indra pasti mampu, yakin. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan Bapak Ibu dari Malaka. Selamat menikmati Kota Dumai ya Pak. Bila-bila ke Pekanbaru, kita kumpul di sana lagi. Ya. Karena saya ada di Pekanbaru. Juga ya. Ada di Bengkalis. Ya Pak ya. Hanya itu saya sampaikan. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Safri dan Enci Abdul Aziz bin Baba untuk melakukan penandatanganan. Kemudian kami jemput juga Ketua Kadin Kota Dumai. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan dari Kadin Kota Dumai kepada Pusparini sebagai tenaga pendamping atau penyuluh sertifikat halal bagi UMKM. Kami jemput dengan segala takzim Pusparini untuk dapat maju ke depan. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Silakan. Mari kita dengarkan sambutan dan arahan Wali Kota Dumai dalam hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Dumai kepada yang terhormat Bapak Haji Indra Gunawan maksud kami, SIPMSI. Kami jemput dengan segala takzim.
Yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal Skymas, karena pada saat yang bersama beliau ada agenda di Belitung dan mengamanakan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Semoga tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Rencana sambutannya 40 halaman, tapi karena sudah malam dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai Bapak Haji Supriyanto SH, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, hadir bersama kita Bapak Dandim, Bapak Lieutenant Kolonel Infantri Pak Antoni, dari Polres mewakili Pak Kasat Bimas Pak Anto. Yang kami hormati Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau Bapak Mas Rudi, yang lebih kenal dengan Mas Bagong, dan rombongan, selamat datang. Ini lain, satu-satunya mungkin apa namanya pimpinan provinsi yang datang dari daerah ya. Selamat Mas. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan Pemko Kota Dumai, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai Bapak Zulpan Ismani SH, Smaini SH. Yang kami hormati Ketua Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka atau Kagum Berhad, Encik Abdul Aziz bin Baba. Yang kami hormati Ketua Bagus Berhad, Tuan Haji Rahid bin Sulaiman. Yang kami hormati Izin Rezeki Enterprise, Cikgu Yasmi, Cik Rukia, dan rombongan. Yang kami hormati Ketua IWAPI, pimpinan Universitas Dumai, pimpinan perusahaan, Bapak Ibu, Encik-encik, Tuan-tuan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam acara malam syukuran kali ini. Selawat berdiri salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kemudian hari kita semua memperoleh sepahamu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini mewakili pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-55 kepada Kadin. Khusus untuk Kadin Kota Dumai, kami berharap semoga gerah HUT ke-55 ini memberikan semangat baru untuk berbuat dan berkhidmat terbaik bagi daerah. Sasi yang mewadahi para usaha, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha. Dengan peran tersebut, Kadin memiliki tanggung jawab untuk mendorong perbaikan iklim investasi di daerah kita. Oleh karena itu, Kadin selalu diharapkan untuk dapat responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, agar setiap gerak pembangunan dapat kita optimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat peran ini, para pengusaha sangat dianjurkan bergabung dalam keanggotaan Kadin, sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 17 Tahun 2010 tentang ADART Kadin. Dengan bergabung di dalam wadah ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat tentu dapat lebih ditingkatkan, sehingga dunia usaha memiliki daya saing yang lebih tinggi. Salah satu isu penting perlu mendapat perhatian Kadin adalah penguatan usaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM. Sektor ini wajib kita perkuat bersama, sebab UKM dan UMKM sangat berperan mendukung dan pergerakan ekonomi daerah. Dumai sudah semakin mudah diakses dengan semakin membaiknya infrastruktur transportasi. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh UMKM. Adapun Kadin sebagai penggayung, para pengusaha dituntut dapat menjalankan perannya dalam rangka mendukung pengusaha lokal untuk mampu bersaing. Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah terus mendorong berkembangnya investasi. Pemerintah tentu tidak akan mampu bergerak sendiri. Kita perlu Kadin sebagai mitra
Untuk itulah Kadin menjalankan misi itu. Tentunya posisi Kadin itu harus lebih diperkuat. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperkuat dalam hal internal, eksternal, dan penguatan profesional. Untuk penguatan internal, perlu terus dilakukan pembinaan terhadap anggotanya agar memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang telah ditentukan. Dengan begitu, Kadin mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan mengedepankan kepentingan daerah. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha lokal dalam hal soft skill dan kemampuan memperluas pasar. Perhatian bagi pengusaha pemula harus diprioritaskan guna mendorong lahirnya lebih banyak para saudagar muda. Dengan demikian, peran swasta dalam gerak pembangunan akan lebih meningkat. Kedepan kita berharap denyut ekonomi dapat lebih banyak dikendalikan sektor swasta sehingga ketergantungan terhadap APBD dapat dikurangi. Kita optimis Kadin mampu menjadi kemitraan dengan berbagai penggerak ekonomi lainnya, termasuk kemitraan dengan perbankan dalam menyusun program. Kadin diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan program pembangunan daerah sehingga keduanya bisa saling bersinergi guna memberi daya ungkit yang menjadi ampuh bagi ekonomi. Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampan dihala kesatahun, ombak dibelah mencari adab. Pemerintah dan pengusaha bersatu padu, pembangunan daerah semakin mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Haji Faisal, SKM Mas. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto bersama dengan seluruh hadirin. Persilakan Bapak Ibu untuk dapat berdiri.